Lazaro. Mantan perompak yang suka lupa arah dan nyasar ini merupakan anggota pertama kru bajak laut Topi Jerami. Dia dikenal dengan keahlian pedangnya yang sangat hebat. Dengan tiga pedang andalannya, yaitu Sisui, Sandai Kitetsu, dan Wado Ichimonji, dia bisa menebas semua lawan yang menghalangi petualangan Luffy dan kawan-kawan menemukan One Piece. Sekarang kita udah ada di atas box statue-nya, guys. Yeay, banget ya. Dan di sini tuh udah ada 4 box besar, teman-teman. Yang kalau disatuin ini bisa jadi sebesar Mini Cooper. Wah, bisa banget. Dan kenapa bisa besar banget dan ada 4 juga? Karena ini itu adalah life size figure. Yeah. Jadi mungkin kalau disatuin bisa lebih tinggi dan lebih besar juga kali ya daripada kita. Iya, pasti dia Zoro lebih tinggi dari kita sih. Lebih macho. Oke, okay, guys, kita langsung buka aja ya si shipment box-nya. Soalnya aku penasaran sama box art-nya. Pasti ini 1:1 dan kita bakal unboxing dulu dari yang paling kecil ya. Yang mana ya? Situ kali ya. Yang di atas manda dulu deh. Boleh. Yuk, udah sabar. Let's go. Oke, okay, langsung unboxing aja ya guys ya. Let's go. Duh, penasaran banget kalau patung life size itu kayak gimana ya. Soalnya pertama kali aku unboxing yang life size. Oh iya, udah pertama ya. Iya. Ini karakter favorit siapa nih? Coba-coba kalian Zoro komen. Kita kan suka bad boy. Bad boy. Zoro. Wow, guys. Wow. Langsung bisa diintip di sini box artnya hitam putih. Oh, ada tulisan Verona Zoro. Oke. Ini apa men tulisannya? Sama. Ini kayak manga gitu. Iya. Yeah. Kayak dia lagi ngomong sebuah dialog. Sebuah dialog gitu. Mungkin ini nama jurus dia. Kita tumpahkan kuat banget sih sebenarnya. Iya. Bisa. Kayaknya langsung aja dari coba sini deh, men. Susah men harus begini nih. 1, 2, 3. Sok. Pelan-pelan. Beginilah, punya hobi kayak gini tuh kalian juga harus punya tubuh yang kuat. Sini, sudah. Thank you. Sip. Oke, sekarang kita balikin lagi sampai dia ke bagian top ya, teman-teman ya. Siap. Yuk kita balikin dulu. Hati-hati, Anda. Oh, nanti terdempet teronongan Zoro. Oke. Alright. Wow. Asik banget, guys. Mantap. Oke. Selanjutnya kita buka box yang lain ya. Shipment box yang mana nih? Yang ini. Oh, ini. Ini ya. Langsung ya gede deh. Oke. Boleh. Siapa juga ya? Oh, sudah ternyata. What? Ya ini lebih keren sih, guys. Ini curiga kayaknya kalau disatuin jadi satu komik nih kayaknya. Oh iya benar. Satu gitu ya, satu. Ini, gengs, kamu kuat? Enggak tahu, men. Are you sure? Kita coba bisa, ya. Bisa, yuk bisa. Dari sebelah sana. Tapi gimana? Aku nahan depan ya. Kamu nahan di sini. Boleh? Aku pedaku dorong ya. Kita. Jadi sangat gede, gede banget, guys. Yuk. I'm super excited. Ya. Terima kasih. Yuk. Tenang, aku tahan. Sip. Oke. Men, tahan lagi ya, men. Boleh. Siap, teman-teman. Aduh. Kok. Bismillah. Pelan-pelan ya. Iya. Ah, berat juga, gila. Oke. Dari situ, men, dari situ. Dari bawahnya, ya. Nah. Kenapa enggak? Ini teman-teman subscriber ada yang mau bantu. 3 cewek kuat banget nih kita. Bisa, yuk. Yuk, guys, tarik dari bawah lebih gampang, guys. Iya. Wow. Gila ini. Garin mereka masuk kardus. Bodoh. Kayak aku bisa masuk kardus sumpah. Asli. Coba aku masuk kardus coba ya. Iya, terus ditaruh di halaman rumah orang kayak kucing. Dan kamu mau dikirim. Di packing ke mana? Tuh lihat tuh. Ini aku bisa packing rumah-rumah. Masuk. Saya penculik. Benar. Kalau
Jangan kita rumahnya di sini aja. Boleh deh, lumayan. Capek capek guys. Guys, capek loh kayak gitu doang. Coba angkat lagi nih. Oke, terima kasih teman-temanku yang baik hati. Nah, ini juga masih di bagian bottom berarti guys, tugas belum selesai. Ini episode paling bikin lemah. Episode terlemah sedunia loh. Oke, yuk angkat lagi. Tunggu guys. Gak apa-apa, gak apa-apa, bisa-bisa. Gila guys, gila bukaan unboxing ini tuh susah banget. Bentar teman-teman, di sini gak berat. Ya guys, jadi kita udah buka semua shipment box-nya ya. Dan ternyata gini loh box art-nya. Wow, ala-ala manga Jepang gitu. Yeah. Jadi ini tuh di atasnya ya ada gambar Zoro yang dia tuh lagi mau nebas gitu ya. Mau aba-aba gitu. Dan dia tuh pakai bajunya khas Zoro. Yang itu juga sama, cuman dia lagi ngapain? Dia lagi nebas, lagi sedang melakukan tebasan tapi dari bawah gitu. Nah, yang belakang ini tuh sudut pandangnya dari atas. Dari atas terus dia pakai tudung kepala bandit gitu. Sama baju. Si pedangnya digigit gitu ya. Ini juga dari belakang nih teman-teman, tapi yang ini mah enggak pakai baju, seksi banget. Kelihatan otot-ototnya gitu. Ototnya kelihatan gitu semua. Oke, nah ini tuh life size, guys. Keren banget statue-nya ya dari BP Studio. Skalanya 1:1 pastinya. Jadi buat kalian yang pengen beli ini, kalian bisa beli di Way Hobby Shop. Bagus sekali. Oke, kita cari yang kira-kira jadi stand bag. Ini kayaknya yang paling gepeng paling deh. Lebar gitu. Ada meh? Coba. Ah, apa tuh? Okay. Wow. Ih, bukan stand bag, guys. Ternyata ini juga pedangnya dia nih. Pedangnya ini Zoro ada di bawahnya. Ini life size, pastinya pedangnya Zoro juga life size ya. Benar banget. Ada 3 nih pedang khas Zoro. Kayak gini detailnya gila. Keren. Dan ini tuh berat loh. Berat benar banget. Kebayang kalau yang aslinya ya. Terus aku buka ya ini. Tuh guys, bisa dibuka. Gila keren. Keren banget. Wow, dan itu detail banget kayak beneran loh. Asli-asli. Terus yang aku nih yang sarungnya warna merah, detailnya tuh juga benar-benar super teliti banget guys tuh sarung-sarungnya. Yang itu namanya Sandai Kitetsu. Ini juga bisa dibuka. Tunggu ini ada masih baru jadi keras. Wow. Tuh, ih bagus banget. Ya, ini ternyata meratain banget sama dalam-dalamnya juga. Wow. Dan ada satu lagi teman-teman, ini yang putih semua. Terus detail di pegangannya ada hitam-hitamnya seperti ini. Jadi ini namanya Wado Ichimonji. Terus ini benar-benar bisa di set. Mantap. Mantap dikeluarin kayak gini guys, keren banget. Dan teman-teman kalau punya ini hati-hati ya, soalnya ini benar-benar tajam dan dari besi beneran. Jadi kayak bisa melukai orang ya. Iya. Meskipun enggak setajam pisau. Betul, betul. Kita masukin lagi ya. Oke, kita simpan katananya. Kita buka lagi boxnya. Let's go. Ini langsung simpan di dalam aja, Pak. Boleh. Yuk. Ini dia adalah barang-barang dari box pertama. Nah, ini di sini ada kaki sampai sepatunya. Ternyata ini realistik banget ya. Aku pikir ini tuh kayak debu-debu dari gabusnya, ternyata enggak. Ini emang dust gitu efeknya gitu. Terus di sini ini ada lipatan-lipatan yang membentuk kayak kain celananya gitu. Terus ada warna-warna catnya juga kayak dark blue gitu. Jadi emang realistik parah. Terus di sini ada 3 katananya juga, ada sabuknya tuh yang warna merah dan ada kepala naga untuk di dioramanya. Betul banget. Dan di sebelah sini ini ada tempat buat katana, guys. Jadi buat kalian para sultan yang sengaja beli statue ini cuman buat pajang katananya besar. Keren banget ya. Realistik banget. Dan di sebelah sini teman-teman, ini tangannya bagus banget. Realistik sekali, guys. Lihat kuku-kukunya. Jadi ini kayak ada item-itemnya, kan kuku suka gitu ya. Terus ada warna pink-pinknya gitu. Dan juga di belakangnya uratnya menonjol. Ih, serem. Tapi ini benar-benar kayak tangan bener nih, gak dok? Iya, bener-bener banget. Yeah. Tuh lihat ada yang birunya, ada yang hijaunya, ada yang merahnya. Oke, tadi seperti yang kita perkirakan juga di box kedua itu ternyata memang stand base-nya teman-teman seperti ini detailnya. Dan nanti akan ada kepala naga yang kita pasangin ke sono, guys. Wah, ini berat banget dan kayak batu-batu beneran ya. Teman-teman, kalian mau berdua aja? Iya, gak apa-apa, tunggu Beb. Gila, berat banget ya. Edan, permisi. Karena tuh ada lubang. Permisi. Dua teman saya ini kuat banget loh guys. Min, tolong yang bawahnya Min, yang sebelah. Nah, udah pas nih, tinggal dikebohin. Bentar, biarkan saja dia bakal. Wow, prestasi guys. Emang gitu kan?
Tapi hati-hati dia harus settle dulu. Coba. Sebelah situnya. Kayaknya belum masuk banget. Oh iya belum. Sok. Aku pengen. Tunggu ya. Ya. Coba yang ininya. Nah. Wow, udah settle guys. Tunggu. Udah. Caranya tuh harus digojak-gojak sampai dia masuk banget. Tapi ini lebih safe guys daripada si Luffy. Si Luffy waktu kemarin dia pakai magnet. Gila. Oh iya. Iya, kalau yang ini kan seenggaknya dia ada yang panjang-panjangnya gitu. Jadi lebih safe gitu kelihatan. Kayak tiangnya tuh kokoh gitu. Oh. Capek bos. Jadi guys, kita tuh udah pasang bagian bawah siroknya ini sama badannya. Iya, dan ini tuh berat banget. Tadi kita ngangkatnya udah kayak ngangkat lonceng. Iya, betul. Jadi makanya gak sempat ke videoin karena muka kita udah hancur semua. Pokoknya ini berat banget, tapi meskipun berat banget, justru mungkin karena berat jadi detailnya juga bagus banget. Lihat deh guys tuh, serat-serat kainnya bener-bener kayak serat kain beneran gitu. Kayak rajutan ya? Iya, kayak rajutan gitu. Terus ini juga kancingnya seolah-olah tuh bisa dilepas gitu. Goldish gitu. Ini juga ada beltnya warna merah. Yes. Ini juga kayak beneran kain gitu ya. Terus dalamnya juga ada belt lagi dan ini tuh terpisah dari badannya guys. Jadi kelihatannya kayak beneran pakai obi ya. Nah, iya. Terus apalagi ya, terus ini juga ini kontur dari badannya ya, dari sespaknya ini juga terlihat nyata banget guys. Tuh lihat deh, warna-warnanya tuh bener-bener gradasinya bagus. Ada bekas lukanya juga ya. Ini juga ternyata ada bekas lukanya gitu. Jadi benar-benar akurat banget deh pokoknya. Cool. Terus kita juga dapat sepasang kepala naga guys, yang harusnya tuh kiri dan kanan, tapi sayangnya kita dapat yang defect pabrik. Jadi dua-duanya tuh sebelah kanan. Betul. Makanya ini enggak bisa dipasang guys. Sayang banget. Tapi untungnya kita PO-nya di Way Hobby Shop, jadi bisa klaim di sana dan mereka bakalan kirimin yang versi kepala naga yang sebelah kiri. Betul. Mantap banget. Nah, ini untuk detail dari si naganya kayak gini ya guys. Jadi dia tuh kayak bebatuan gitu ya, warnanya abu, terus ada gradasi warna putih-putihnya. Dia nakal ternyata ya, tahu aja cewek cantik. Nah, ini tuh giginya juga bagus ya guys. Dia tuh runcing-runcing gitu, terus lidahnya juga keluar. Kayak nggak nyatu gitu sama si mulutnya ya, bagus banget scoop-nya. Dan ini tuh melambangkan jurusnya Zoro, yaitu Santoryu. Apakah ini jangan-jangan kepalanya Kaido? Bukan, men. Ini kepalanya beda. Naga dari Dragon Ball. Mohon maaf, beda dimensi. Iya. Nah, ini kita dapat emblemnya tuh terpisah, guys, dari si stand base-nya. Nah, terus ini di depannya itu kelihatan banget ya, ada Roro, Noah, Zoro. Terus ada lambangnya khas banget kayak pakai bandana gitu, dipunyainya Zoro. Terus di belakangnya ada tulisan BP Studio. Dan ini tuh jadi ada 99 patung ya. Jadi yang kita susun sekarang adalah salah satu dari 99 patung di dunia guys, worldwide ya. Terus ini magnet juga ternyata, terus jadi langsung nempel. Kita lihat nih si stand base-nya ya, jadi kayak batu-batuan gitu. Ada naga. Betul, yang retak-retak gitu, detail-detailnya juga bagus banget, kayak batu beneran. Kayak batu beneran loh, beneran. Gitu guys. Dan naganya melingkar di si stand base-nya. Oke, dan teman-teman di sebelah sini ini dia kepalanya Zoro. Wow, bisa aku bilang ini the best part ya. Karena ini sangat anime akurat menurut Manda, ini cakep banget, luar biasa. Cuman teman-teman harus hati-hati kalau lagi megang ini karena ini tajam banget. Dan sebelah sini tuh ada antingnya Zoro yang menggantung gitu teman-teman. Jadi ini jangan sampai kepegang karena rawan patah ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatiin juga di bagian wajahnya, ini matanya udah tertutup dan di sini ada baret juga. Jadi itu setelah time skip memang Zoro tuh seperti ini, dan beberapa nakama tuh kayak berhipotesis gitu. Katanya nih kalau sampai si matanya ini sampai kebuka gitu, dia bisa mengeluarkan kekuatan yang besar banget nih katanya. Wah, penasaran juga nih Manda ya. Oke, yang jelas ini anime akurat banget. Aku suka banget wajahnya. Kasep guys. Kita langsung pasang aja. Coba dibantu. Taskete. Oke, ini juga sistemnya. Taskete itu apa men? Tolong aku. Wow. Gila, keren banget. Cakep ya. Ya ampun. Terus kita pasang ini nih guys. Guys. Ini coba sini. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dipegangin kawan-kawan? Boleh. Sini. Aku pengen dari belakang. Tomodachi. Hai. Butuh kesabaran. Tunggu jangan diangkat. Oh. Dah.
sekarang. Wow, ini nggak mahmet ya guys. Jadi ini harus benar-benar precise, sabar banget masukinnya. Iya harus precise. Kalau nggak ini soalnya bisa bahaya, bisa takut jatuh. Karena ini juga berat, seberat ini nih, seberat kepala naga. Setuju. Selanjutnya kita pasang tangan dan kirinya. Yuk, let's go. Jadi guys, sekarang kita mau pasang tangan kanan sama tangan kirinya. Dan ada 3 katana juga yang nanti kita akan pasang. Jadi ini kita lagi deg-degan parah. Karena dua-duanya posisinya tuh ke bawah, jadi rada ringkih. Jadi doain kita ya, deg-degan banget. Sumpah, semoga gak ada insiden apa-apa. Tangannya tuh berat sekali, jadinya lebih pelanggan ya. Coba Manda dulu deh. Oke, langkah pertama guys, ini kita masukin dulu si katananya ke salah-salah selendangnya. Oh, stop. Nah, dan itu baru tangannya kita masukin ke pegangan pedang. Ya Allah, berat banget. Sabar. Tangannya berat sekali, sayang. Oke. Aku tahan di bawah. Tarik lagi. Ya. Oke, stop dulu. Tangannya. And stop. Aku tahan di bawah. Oke. Bismillah. Liatin dulu ya. Ini tuh harus pas, guys. Si bentuknya sama lubangnya juga. Punten. Nah, ya. Sudah. Nah, tunggu. Ini seperti itu tadi. Tunggu. Nah, bismillah. Oke, masuk. Wow. Dah. Tunggu belum. Belum. Udah belum ceplek. Udah, sayang. Udah. Oh. Wow. Ini tangan kanannya dia lagi megang. Keren banget, guys. Sumpah. Selanjutnya kita pasang tangan kirinya dia. Nah, ini ya teman-teman. Oh itu kayaknya nggak ada magnetnya nggak? Kalau yang aku tadi sebelah kanan itu ada magnet. Kalau ini nggak, cuman kayak bentuknya kayak gini sama pakai colokan gitu. Karena dia ngadepnya ke atas kali ya. Betul. Bentar. Sok. Logika aku harus jalan. Oh. Asli. Sama. Gimana nih? Oke, udah sih harusnya ya. Belum. Udah masuk belum ya? Wow. Kurang masuk ke dalam deh. Kurang. Tuh. Tunggu ya. Tunggu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay. Indah, keren. Yeay. Mantap. Lanjutnya sisanya kita pasang pedang-pedang yang masih ada 2 lagi guys. Yang satunya kita masih tumpukin di sini juga pastinya. Coba ya, kita masukin. Takut. Dan ini sebenarnya di dalamnya tuh ada kayak centolannya gitu. Centolan, gantungannya gitu kayaknya. Untuk mengaitkan si tali-talinya di sini nih teman-teman, coba lihat ya. Oke, jadi langkahnya kita harus kaitin ininya ke sini, teman-teman. Nah, gitu. Udah gitu, kita lepas perlahan. Lepas perlahan. Right. Tuh. Seperti itu. Mantap sekali. Nih, selanjutnya yang ini ya, pedang yang ini. Cuman yang satu, kaget aku nih ke bawah. Jadi yang satu dipegang sama tangan kirinya si pedangnya. Panjang banget soalnya. Yang satu yang ininya ya, si sarung tangannya yang disimpan di situ aja. Iya, sarung pedang. Udah error. Katana guys, katana. Dimasukin di sini ya? Benar enggak sih? Boleh. Iya, pokoknya boleh. Semuanya dia memang tumpukin di satu sisi gitu. Coba bisa enggak ya? Coba bismillah. Bisa enggak ya? Bisa. Yo, lolos. Ini bertumpuk-tumpuk guys, tapi inilah kerennya tuh di sini gitu. Jadi kayak natural. Cuman memang harus hati-hati takutnya si chatnya tuh pindah gitu kan ya. Oh, ini tuh emang beltnya tuh buat si katana. Ya, ini sama-sama dicantelin gitu ya. Betul sekali teman-teman. Ya ampun. Talinya harus ngait ke sono. Berhasil, Min? Aku tarik ya. Wah, guys, butuh kerja sama tim yang bagus ini. Udah. Mantap. Oke. Tajam banget. Silakan Ibu Nisa. Selanjutnya kita pasang ini ya. Keren. Ini dipasangin dari belakang. Tolong dibantu, Ibu. Sini. Aku pengen ngobain. Masukin aku ke Zoro. Udah. Kita berhasil.
banding 1 ini dari BP Studio ya. Dan di sini udah ada Zoro 1 banding 1 dari BP Studio, guys. Nah, kalian tim yang mana nih, guys? Timnya Luffy atau timnya Zoro? Nah, komen ya di bawah. Yang jelas nih ya, Zoro kali ini tuh sebelah kita nih keren banget. Karena dia beratnya aja 170 kilo. Udah gitu ya, kita tuh rakitnya penuh dengan cinta, air mata, dan keringat. Gila banget ya. Pokoknya buat kalian yang suka banget sama One Piece, terutama karakter Zoro, guys, wah ini wajib punya ya. Ini harganya cuma 35 juta aja, life size kayak gini. Wow. Dan kalian bisa beli di Weibo Official. Dengan detail dioramanya, guys, yang super epic, bebatuannya, ada naga Santoriunya juga. Ditambah detail bajunya nih yang bertekstur kayak baju beneran, keren banget, guys. Dapat katana juga, dan ini tuh beneran. Dan ini life size. So ini gak bisa dipungkiri, guys. Kata maksimal dan hilang berfaedah. Tadi unboxing dan review Zoro dari BP Studio skalanya 1 banding 1 atau life size ya. Betul. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, guys. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe biar kita bisa selalu bikin review mainan keren kayak gini nih buat kalian. Bener banget. Akhir kata Bunda Hus, aku Manda, aku Nisa. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.